apa yang terhampar di hadapan mata kami sungguh menyejukkan sekaligus menyenangkan. Biru langit disertai deretan bukit yang membiru di antara keduanya membuat gua terpesona. Dan langit hari ini tampil dengan jelas dan terang. Itulah keindahan yang kami lihat di pantai Sebanjar, Alor Barat, Nusa Tenggara Timur. Kekayaan Indonesia memang tidak ada habisnya. Sekarang kita mau seru-seruan dan explore Alor di My Trip, My Adventure, sama Pesona Indonesia. Hamparan laut biru Sebanjar dapat kami nikmati dari atas boat ini. Birunya perairan Sebanjar menandakan betapa jernihnya laut ini. Sepandang mata memandang, gue menyadari betapa indahnya ciptaan Tuhan, dan pemandangan ini membuat mata gue sulit untuk berkedip. Hamparan pasir putih dan beningnya air laut menandakan bahwa kami telah tiba di tepi pantai Sebanjar. Sedang-sedang sama mereka. Kita bakal explore alor lebih lanjut. This is my trip. Melepas anak-anak bermain di pantai gak membahayakan kok guys. Walaupun gue iseng, tapi pastinya kita tetap mengawasi mereka. Jangan heran kalau anak-anak justru akan langsung bermain girang setelah laybacknya diterbalikan. Biarkan aja anak-anak bermain bersama alunan arus air di pantai Sebanjar, biar bisa membebaskan imajinasi mereka. Kapan lagi bisa mengajarkan anak-anak mencintai alam dengan cara yang menyenangkan? Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya. Bermain air di pantai Sebanjar ini aman banget karena dasarnya hanya pasir, jadi nggak perlu khawatir ya guys. Nah, nih dia pengen naik di belakang gua, terus dia pengen salto, pas banget sama matahari. Yuk, naik, satu, dua. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk bermain di pantai Sebanjar. Air laut yang mulai menyurut membuat bibir pantai menjadi sedikit lebih lebar. Menikmati senja dengan keceriaan anak-anak menjadi pengalaman tak terlupakan bagi kami. Santai-santai lembekan di pantai Sebanjar ini. Kalau kalor nyesel banget deh kalau lu nggak kesini. Bener banget Den. Lu bisa nikmatin pantai, nggak cuma air dan pantainya aja, tapi juga pesona pulau yang bisa bikin lu kagum. Yo ikas, nggak cuma itu, di Alor masih banyak tempat yang nggak kalah mempesonanya dari pantai Sebanjar ini. Yang pastinya nyesel kalau nggak dinyatuh. Oke, kalau gitu, mendingan sekarang kita jelajahi lebih jauh pesona Indonesia di tanah Alor ini. Setuju guys. My Trip, My Adventure, bersama Pesona Indonesia.
Semesta dan alam raya ini memang luas. Kalian bisa menikmatinya di atas layback seperti kami. Demi sebuah momen yang menyenangkan. Wow, ternyata ada koral yang mirip donuts. Sesaat lagi ya.